Masih di intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. Mau nangis, mau keluar air mata. Kenapa, Nak? Mau keluar air mata. Tadi kenapa kita gayanya bak patung begitu ya, Nak? Iya, benar. Aku langsung ambil gaya yang aman adalah ngaca. Oh iya, iya oh, saya betul. Selfie dong sama teman-teman di Alphabank semua. Dasar narsis. Kalian suka mannequin gak? Udah pernah nyobain mannequin challenge gak? Udah pernah nyobain. Ayo, ya. Pernah. Mas Awe? Baru ini. Emang mendingan cari gaya yang aman ya. Bener. Biar itu dia, biar semakin lama durasinya. Betul, begitu. Betul sekali. Dan Nana berpatu juga di Alphabank, tahu gak sih? Ternyata mannequin ini kan cukup viral nih di media sosial. Betul. Betul sekali ya kan. Nah ternyata tidak hanya masyarakat umum saja, pemain bola, bahkan artis juga ikut namanya mannequin challenge. Oke. Okay. Seperti apa kira-kira keseruannya? Kita simak informasi berikut ini. Nah, ini dia mannequin challenge. Ternyata tidak hanya di ruang terbuka saja. Nah. Bahkan Hillary Clinton juga memainkan yang namanya mannequin challenge ini loh. Tepatnya tadi di pesawat barengan sama Bon Jovi. Itu dia tuh, Reza. Betul sekali. Kalau ini juga di konser, Nina. Wow, nah, ini dia. Sekali, ya, Naya. Nah. Kayaknya kita juga harus buat nih tim intermezzo ya. Iya, kita bisa ya. Bikin ntar di post lagi nah, gitu ya. Nah, ini para pemain bola. Aha, nah, betul. Dari tim Madrid. Nah, ini juga banyak sekali. Wow. Nah, bahkan sampai ini negara mana konser, ya? Ina. Oh, dalam konser. Sampai Jose bingung tuh kayaknya ya. Sampai Jose bingung ini kenapa sih pada dia mau ternyata lagi mannequin challenge. Betul. Gitu. Nah, gerakan menyerupai patung mannequin ini sebenarnya mungkin lebih ke atraksi seru-seruan atau mungkin seru-seruan dengan teman-teman kali ya, Zaya. Pokoknya banyak sekali kalau kemarin kita sempat dihebohkan dengan Ice Bucket Challenge. Sekarang ya? Ada mannequin challenge lagi. Mannequin challenge, betul. Berdiri, berdiam diri, bak patung gitu ya. Mannequin atau bak patung, betul sekali ini dia. Wow, bahkan pada saat konser sempat-sempatnya mereka bermannequin challenge ini luar biasa sekali loh pemirsa. 1,2 juta video mannequin challenge beredar viral dan ini menandakan kalau memang kayaknya seluruh jagat raya memainkan mannequin challenge dan ini. Dan kalau yang unik juga ini dari proses pengambilan gambar dan musik yang ditampilkan ya. Nah, kalau niat memang hasilnya keren banget, contohnya kayak gini nih pemirsa tuh. Nah, itu dia. Dan itu gak sedikit orang juga yang ikut. Iya. Banyak sekali orang-orang yang berpartisipasi untuk membuat mannequin challenge. Memang kalau misalnya lebih banyak gitu lebih partisipannya memang lebih seru, jadi kelihatan lebih real gitu. Kemudian kayaknya lebih keren, contohnya kayak gini dia bisa dilihat. Ini kalau misalnya mau bikin sama teman-teman, ini apa nih? Di kandang. Nah, pemirsa juga mungkin bisa bikin ya, Naya. Iya. Dimention ke kita biar bisa kita tampilin di layar intermezzo. Boleh, nanti boleh dibikin, nanti akan kita tampilkan mannequin challenge yang lagi hits-hits atau lagi viral sekali. Di sosial media. Nah, itu ternyata dia. Nana dan juga pemirsa, ini juga ada informasi yang tidak kalah uniknya. Di mana bagi Anda yang tidak punya banyak waktu namun ingin tetap bugar, coba saja ada namanya Mobile Gym. Oh, Mobile Gym. Mobile okay. Gym. Tapi nanti kita ke informasi yang satu ini dulu ada tentang bola. Wow, seperti apa itu kita lihat sama-sama. Ini dia. Kemenangan menjadi harga mati bagi skuad asuhan Alfred Riedel kala berjumpa tuan rumah Filipina di Philippine Sports Stadium hari ini. Ya, raihan 3 angka dalam laga kedua timnas akan memuluskan langkah skuad Garuda ke babak semifinal. Sebelumnya Indonesia harus mengakui keunggulan juara bertahan Thailand dengan skor akhir 4-2. Sementara Filipina dalam laga perdananya harus bermain imbang kontra Singapura dengan skor kacamata. Hasil ini membuat timnas saat ini berada di posisi juru kunci grup A dengan raihan 0 poin. Sementara Filipina di posisi runner-up dengan 1 poin. Dengan menyandang status tuan rumah, The Ascals punya modal apik dalam melakoni laga kali ini. Namun Indonesia yang bermain cukup menyerang dengan mengandalkan ujung tombak Persipura, Buah Solosa, menjadi ancaman tersendiri bagi Young Husband dan kawan-kawan. Ya, Buah Solosa dan Lerby nampaknya masih menjadi senjata utama Riedel dalam mengoyak jala Filipina. Sementara di kubu lawan, Filipina masih mengandalkan pemain naturalisasinya, diantaranya yakni Young Husband bersaudara. Mampukah Andik Firmansyah CS melanjutkan catatan impresif mereka kala menantang tuan rumah Filipina kali ini?
Jika Riddle mampu mengatasi lini belakang timnas yang keropos, bukan tidak mungkin skuad Merah Putih akan mementahkan pertemuan terakhir mereka di mana Indonesia pernah takluk 4 gol tanpa balas di ajang AFF 2 tahun silam. Semangat Garuda! Nah, mudah-mudahan Andik Firmansyah dan CS bisa memenangkan laga AFF 2016. Amin. Nanti malam lawan Filipina kita berdoa sama-sama mudah-mudahan Indonesia maju terus. Maju, menang dong. Harus ya, menang. Maju terus dan juga menang pastinya. Tentunya. Habis ini dalam rangka menarik minat anak-anak untuk berlatih tari. Oh, aku kayak silat ya, berlatih tari. Tarian. Gitu ya, tari Nusantara. Karena memang kalau bisa bicara tari ini bisa melesat sampai dengan ke kancah internasional. Setuju, nah. Kita punya informasi kabarnya. Ada informasinya, ini dia pemirsa, silakan. Lucu ya, siapa yang gak gemes melihat lenggak-lenggok anak-anak menarikan tarian Nusantara? Mau ikut nari? Bisa banget. Datang aja ke Museum Nasional. Setiap hari Sabtu jam 10 pagi diadain latihan nari untuk anak sampai orang dewasa. Semuanya gratis. Yang tadi kita ajarkan itu adalah tari Betawi kreasi Topeng Gong. Nah, untuk setiap minggunya tari yang diajarkan di sini itu apa aja sih? Beda-beda apa gimana? Untuk setiap minggu kebetulan di sini ada dua pengajar, itu yang saya, itu tari Betawi, khusus tari Betawi, dan yang satu lagi ada lagi itu untuk khusus tari Bali. Untuk minat, alhamdulillah sangat apresiasi ya, sangat apresiatif sekali. Meskipun agak sulit untuk mengikuti, tapi mereka masih tetap berusaha untuk belajar dan mengikuti terus gitu. Dan ada juga yang inisiatif untuk bertanya, Kak, gerakan ini sulit, bagaimana ya? Kayak gitu. Kendalanya apa sih kalau untuk ngajarin anak-anak tari? Kalau kendala tuh biasanya ya itu ya mungkin karena belum luas dan anak kecil tuh biasanya malu-malu. Jadi gerakannya itu masih yang malu, masih yang kurang tenaga seperti itu. Jadi untuk itu kita juga memberikan motivasi, ayo deh kamu bisa gitu. Kayak gini. Tipsnya yang pertama itu yang pasti sabar ya. Kita gak boleh emosi. Terus juga kalau misalkan malu-malu juga tadi harus memotivasi juga. Kemudian juga diajarkan itu perketukan, jangan langsung musik tapi melalui hitungan. Dan gerakannya harus terus diulang-ulang, dipenggal-penggal misalkan satu gerakan atau dua gerakan dulu sampai anaknya hafal, baru next lagi sampai akhirnya semua hafal. Butuh waktu, kalau untuk hitungan bulan itu bisa 6 bulan, bisa bertahun-tahun. Apalagi yang sulit untuk menimbulkan bagusnya itu adalah rasanya. Karena untuk nari itu kita membutuhkan jiwa sama rasanya, dan rasa sendiri itu dalam kita nari itu yang sulit untuk dirasakan. Oke, makasih. Meski masih kecil, lihat-lihat gerakannya lincah banget. Kecil-kecil cabai rawit ya. Selain melestarikan warisan budaya, menari juga menyenangkan. Tadi tari pendet sama tari topenggong. Topenggong sama pendet. Karena seru. Bisa ketemu banyak teman-teman. Tari pendet kenapa? Karena lebih mudah dihafal, terus dia gerakannya nggak terlalu cepat. Ya, tak hanya anak-anak yang dapat belajar menari di Museum Nasional ini, namun juga orang tua yang mengantar anak-anaknya belajar nari juga dapat belajar menari di Museum Nasional ini pada setiap hari Sabtu di setiap minggunya. Dari Jakarta, Siti Hadianti Rona, Sugianto, MNC Media melaporkan. Nusantara, keren ya. Keren banget. Salah satu prestasi anak bangsa juga. Aku tuh baru lihat cuplikannya aja udah langsung bisa. Itu langsung pengen nari begitu ya. Itu bawaan memang, naluri gitu ya. Itu memang bisa menarik minat anak-anak bangsa kita untuk ayo dong ditingkatkan lagi namanya tarian-tarian tradisional. Setuju, nah tidak hanya tariannya yang harus kita tingkatkan. Iya. Ternyata kemarin tepat tanggal 21 November merupakan hari pohon. Kok aku gak diajak?
ajak ya, kamu pergi sendiri. Saya nanam pohon. Kan Nana sibuk sekali saat itu ya kan. Tapi nanti Nana lihat ya informasinya ya. Aku mau lihat. Oke, dan pemirsa juga lihat informasi bagaimana saya menanam pohon betul atau enggak nih ya. Tapi nanti usaha jeda berikut, jadi tetaplah bersama kami di Intermezzo. Banyak info, enggak bikin kepo.